Halo semuanya, hari ini saya akan mengajarkan cara membuat blok celana jeans pria. Ini buku yang digunakan. Ini pola dan rumusnya. Ingat, semua sudah berikut kaku jahitan, kecuali bagian bawah celana. Yuk kita mulai proses pembuatannya. Pertama, letakkan pola pada kain. Lalu kita gunting. Hasilnya seperti ini. Lalu kita lanjutkan ke proses penjahitan. Pertama, jahit kedua buah kupnat. Selesaikan kedua buah kantong tempel. Kita buat double stitch pada mulut kantong seperti ini. Jarak kantong tempel 10 cm dari pinggang. Lalu jahit sekelilingnya. Kita buat double stitch seperti ini. Untuk membuat kantong bobok, pertama jahit mulut kantong seperti ini. Karena ini melengkung, kita slash supaya hasilnya bagus. Lalu jahit double stitch. Lalu jahit bagian dalam kantong bobok. Hasilnya seperti ini. Kemudian, jahit kedua sisi celana depan dan belakang. Setelah itu, kelim bagian bawah celana. Jahit bagian selangkang celana, sisakan 18 cm pada bagian depan untuk sleting. Supaya kuat, bagian ini kita jahit dua kali. Untuk menjahit sleting, pertama jahit pelapis di sebelah kiri seperti ini.
Jangan lupa di top stitch. Jahit sleting pada golby seperti ini. Kemudian gabungkan dengan celana di sebelah kanan menggunakan sepatu sebelah. Lalu jahit sleting pada pelapis sleting. Hasilnya seperti ini. Bentuk gambar lengkung sleting pada bagian luar dan jahit double stitch. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan buat tali untuk tempat ikat pinggang. Lipat kain lalu jahit dengan lebar 1,2 cm sepanjang 30 cm. Cara membaliknya seperti ini. Kita jahit bagian ujungnya lalu masukkan jarum ke bagian dalam dan tarik perlahan. Lalu kita top stitch kedua sisinya. Lalu kita bagi 4 dan letakkan seperti ini. Gabung dengan ban pinggang yang sudah dilapis kain keras. Setelah kedua ujungnya dijahit, lalu kita balik. Setelah dirapihkan, kita jahit seperti ini. Terakhir, jahit tali tempat ikat pinggang seperti ini. Celana model jean sudah selesai. Ini bagian luarnya. Ini bagian dalamnya. Pola celana ini sangat nyaman digunakan. Ayo kita berkreasi lagi dengan pola selanjutnya. Untuk itu, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Sekian video kali ini. Terima kasih. Sehat selalu. Bye-bye.